Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Rasul Ibrahim Allah ta'ala wa ala manfa'a fi ulumi fi darin amin. Wa min di antaranya wasiat yang 9 adalah al-uzlatu, beruzlah, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari makhluk. Tapi bagaimana penjelasannya? Ai wa minal wasayatis, artinya dan di antara wasiat yang 9 adalah al-uzlatu, beruzlah. Wa hiya tafarrudu anil khalqi, yaitu menyendiri daripada makhluk. Jadi kita disuruh untuk jangan banyak bergaul sama makhluk. Jangan terlalu banyak bergaul. Bukan kita benci sama mereka, bukan. Kita adalah untuk menjaga diri kita. Wahyat at-tafarudu anil khalqi, yaitu menyendiri dari makhluk. Fa'alaika biha, maka lazimkan olehmu dengan dia, dengan uzlah. Jangan banyak bergaul. Bukan berarti kita benci, bukan. Kita tidak banyak bergaul karena untuk menjaga diri kita. Fa'alaika biha, lazimkan olehmu dengan dia, dengan uzlah. Kenapa? Li'annal khalqa yushghilunaka 'anillahi wa yuqiku wa yuqiunaka fi syarri wal alaki. Karena makhluk itu dapat mensibukkan engkau jauh dari Allah. Karena makhluk itu dapat menjatuhkan engkau dalam keburukan dan kebinasaan. Berapa banyak orang gara-gara kenal jadi benci, gara-gara kenal jadi suuzon, gara-gara kenal jadi sombong, gara-gara kenal fitnah, gara-gara kenal ghibah, gara-gara kenal banyak perbuatan dosa. Orang sakit hatinya, kecewa, gara-gara apa? Kenal. Kalau aku tahu, akhirnya jadi begini. Kalau aku tahu akhirnya jadi begini, aku enggak mau ketemu dengan kamu dahulu. Kan banyak yang kayak begitu. Kalau aku tahu akhirnya mengecewakan, akhirnya menjadi sakit seperti ini, aku enggak mau kenal kamu dulu. Gara-gara apa tuh sakit hatinya? Gara-gara kenal. Wa'alam, ketahui olehmu annan nasa, akan bahwasannya manusia fil uzlati, dalam uzlah laisu sawa'an, enggak sama. Jadi orang ada yang begini cara uzlahnya, ada yang begitu. Faminhum, maka di antara mereka, man la ajata lil khalqi fi ilaihi fi ilmin wala bayani hukmin. Maka di antara mereka ada orang yang enggak hajat kepada makhluk pada ilmu dan penjelasan hukum. Ada orang yang enggak ada hajat bagi makhluk kepadanya dalam ilmu dan penjelasan hukum. Ada orang yang enggak hajat sama dia tentang untuk menjelaskan ilmu dan hukum. Artinya apa nih contohnya? Orang ini enggak ngajarin, dan juga orang enggak minta fatwa sama dia. Maka orang yang jadi di rumah enggak ngapa-ngapain. Maka orang ini fahadzal aula lahu at-tafarrudu, maka ini orang yang lebih utama baginya adalah menyendiri, wa adamul mukhalatati, dan tidak bergaul. Menyendiri dan enggak bergaul. Illa, kecuali fi jumu'atin, pada Jumat.
kecuali Jumat maka dia bergaul. Au jama'atin atau jama'ah, salat jama'ah. Au idin atau salat id. Au hajin atau salat ya atau haji. Au majlis ilmin atau majlis ilmu. Au hajatin atau hajat fi ma'isyatin, pada kehidupan la buddalahu minha, yang enggak boleh enggak darinya. Wa illa, dan jika enggak, fayuwari syakhsahu, maka dia dia sembunyikan akan dirinya. Wa ilzamu kinna'u, dan dia tetapkan kinnya. Kinnya apa? Ay ma'allahu, tempatnya. La yu'rafu wa la ya'rifu wa la yu'rafu, dia enggak kenal dan dia enggak kenal. Dia enggak kenal dan dia enggak dikenal. La ya'rifu wa la yu'rafu. Kalau dia enggak melakukan sama sekali, ya, dia enggak melakukan sama sekali, dia sembunyi aja, maka dia la ya'rifu wa la yu'rafu. Dia enggak kenal dan enggak dikenal orang. Fa in arada adama mukhalatatihim, maka jika ingin ia akan tidak bergaul kepada mereka, al-batata pasti, la fi jum'atin wala jama'atin, tidak pada Jumat, tidak juga pada jama'ah, wala fi ghairihim, dan tidak juga pada lainnya. Lima ya rabbi zalika min maslahati wa qani qalbi, karena dia melihat pada demikian itu daripada kemaslahatan dan kosong hatinya. Nah, kalau yang begini, dia enggak mau salat Jumat, dia enggak mau salat jamaah, dia enggak mau salat Id, dia enggak mau salat ya, dia enggak mau ya pergi haji, dia enggak mau majelis ilmu, enggak mau duduk di majelis ilmu, enggak mau ya. Ya apa aja dah. Maka orang yang seperti ini kalau enggak mau sembahyang Jumat, enggak mau sembahyang jamaah, enggak mau duduk di majelis ilmu, enggak mau salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, falyasbir ila maudhi'in, maka hendaklah dia sabar kepada tempat. La talzamu fil jumu'atu, yang enggak wajib padanya berjumat, wa jama'atu, dan jamaah. Kalau enggak mau salat Jumat, tinggalnya di mana? Jangan di sini, tinggalnya di sono. Ya, yang enggak wajib Jumat, kalbariyati, seperti di padang pasir. Padang pasir tandus, enggak ada orang, wajib enggak jamaah? Ya, enggak. Wajib enggak Jumat? Enggak, lo sendiri doang. Jadi kalau enggak mau sholat Jumat, enggak mau sholat jamaah, pergi ke sana. Ya, ke padang pasir atau ke hutan. Baru usil jibalik, dan ke puncak gunung. Nah, ke gua, masalah enggak ada wajib Jumat itu. In amina ala nafsi min tala'u bisyaitani wa ghawaiyatihi, jika dia aman atas dirinya daripada main-main setan dan godaan setan. Kalau memang mampu untuk itu, silakan pindah ke sana, tapi jangan sampai kalah sama setan. Dibisikin sama setan, kamu udah jadi wali, kalau wali mak enggak usah sholat. Nah, kemudian ketipu kita, akhirnya kita enggak sholat. Nah, setan itu godaan setan. Ya Tuhan, saya Abdul Qadir Jailani, dikata, ya, Tuhan saya, ya, kamu itu udah hebat, bahasa kita mah begitu. Enggak usah sholat lagi, ditimpa sama ya oleh ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nabi aja semua yang bagaimana saya sambit. Itu akan digoda kayak begitu. Sabar, kuatnya. Ya, jadi kalau kita enggak mau sembahyang Jumat, enggak mau sembahyang jemaah, pergi aja ke gunung. Tapi dengan syarat, jangan kegoda sama setan. Aman dirinya daripada main-main setan dan godaan setan. Wa min aziyati ghairi syaitani min bani adama, dan daripada gangguan selain setan daripada bani Adam. Apa aja lah.
sabar, gangguan setan. Ya, aman di atas dirinya, ya, dari selain dari gangguan selain setan daripada Bani Adam. Walakinal aula boleh, walakinil aula juga boleh. Akan tapi yang lebih utama lah baginya al julusu bainan nasi, yaitu duduk di antara manusia, jadi di banyak orang. Ma'al i'tizali anhum, serta beruzlah dari mereka hatinya. Ya. Jadi kita kumpul sama-sama dengan mereka. Yang bagus dan yang lebih afdal adalah kita enggak kemana-mana, tetap di khalayak ramai. Kita duduk di khalayak ramai masyarakat, beruzlah apanya yang uzlah hatinya. Hatinya beruzlah. Jadi orang ini enggak ketahuan, enggak tahunya wali min auliyaillah. Inna fi ma taqaddama, kecuali pada apa yang telah lalu. Li'annahu ahsanu lahu, karena bahwasannya dia itu lebih menjaga darinya, baginya. Jadi beruzlah itu lebih menjaga. Jadi kita tetap di sini di khalayak ramai, walaupun ya kita bergaul dengan orang, hati kita beruzlah tidak seperti orang-orang. Pengen ini, pengen itu. Kita menerima apa adanya, berusaha ridho kepada Allah, qanaah kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dipilih dalam yang baik. Amin. Wallahu a'lam bishawab, wa minan nasi.